Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala halal family. Welcome to the channel. I hope you beautiful people are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be watching TNI in action against the Israeli military at the border of Lebanon. This video was suggested by Anonymous Tir Makase. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Portal Military, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started with the video in just a couple of seconds, and at the end of the video I'll share with you guys my observation and reactions. So if you want to see that, then please stay until the end of the video. With that said, guys, now let's get started. So I know there was a little bit of standing between the TNI and Israeli army a couple of months ago. So I wonder if this is new or if it's the same one, but the video was just recently uploaded. Oh no, it's new. On March 10th. Aksi nekat dari TNI hadang tiga tank Merkava milik Israel, diduga hendak bersenggang dengan tentara Lebanon. Sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas Satgas Indomet 23O Unifil menghadang laju tiga tank Merkava milik angkatan bersenjata Israel. They set up their weapons. Because I guess usually they just go for patrol for observation. This time around, they set up their weaponry too, in case I guess they have to use it. Komandan Satgas 23O Unifil, Kolonel Infantri Amril Haris Isha Siregar, menjelaskan bahwa penghadangan itu terjadi ketika personelnya tengah menjalankan patroli rutin untuk meredam ketegangan di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Saat itu, personel TNI melihat tiga tank Merkava milik Israel yang diduga hendak bersitegang dengan tentara Lebanon atau dikenal dengan Lebanon's Armed Force. That's the IDF. Pasalnya situasi really close. Yang like meters away from Lebanon them. Dan Israel kian mencekam. Penyebabnya adalah pembuatan Israeli tentara Lebanon di area TP35. Pembuatan jalan baru dilakukan karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon. Sebagai bentuk protes pembuatan jalan baru oleh LAF, Israel mengirimkan 3 unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank dan membuka iron gate dekat TP35 untuk dilalui, ujar Amril dikutip dari akun Instagram Puspen TNI pada hari Kamis 11 Maret 2021. Pergerakan tiga tank beserta sejumlah prajurit Israel kemudian disusul dengan kedatangan 20 prajurit Lebanon bersenjata lengkap. Bahkan penembak jitu Lebanon sudah mengatur posisi one side of atap the wall is di area the UN, the other side the Israeli army. Melihat kejadian tersebut, personel Satgas Indomet 23O Unifil yang tengah berjaga di TP area 35 dan TP area 36 kemudian melaporkan kepada komando atas di markas Unifil. Laporan itu kemudian direspon oleh markas Unifil dengan mengotorisasi pengiriman 47 personil batalion Mobile Reserve Indomet untuk mendirikan blokade di TP area 35 dan TP area 36. Hal ini dilakukan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personil untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk, kata Amril yang juga terjun langsung ke lokasi. Dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, mengingat banyaknya masyarakat yang berdatangan ke lokasi, sambung dia. Dalam video yang dirilis oleh akun Instagram Puspen TNI memperlihatkan seorang prajurit TNI mengibarkan bendera biru PBB di depan tank Merkava untuk meredam situasi yang panas. Dilansir dari akun Instagram Puspen TNI memberitakan bahwa situasi di perbatasan antara Lebanon dengan Israel sudah mencekam. Personel Satgas Indomet 23O Unifil berhasil meredam ketegangan. Menyusul mencekamnya situasi di Blue Line atau garis demarkasi yang membagi wilayah antara Lebanon dan Israel.
I just wish if this was in English, so I could have understand a bit more. Meredam ketegangan antara kedua angkatan bersenjata negara tersebut. Terkait peristiwa ini, Komandan Kontingen Garuda selaku Komandan Satgas 23 OU Naifil, Kolonel Infantri Amril Haris Isya Siregar, terjun langsung memantau situasi bertempat di TP-35 dan TP-36 Lebanon Selatan tepatnya pada hari Rabu 10 Maret 2021. Menurut Den Satgas, mencekamnya situasi di Blue Line ini diawali dengan pembuatan jalan baru oleh tentara Lebanon atau dikenal dengan Lebanon's Armed Force. Di Temporary Point atau TP Area 35, pembuatan jalan baru dilakukan karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon. Sebagai bentuk protes pembuatan jalan baru oleh LAF, Israel mengirim 3 unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank dan membuka iron gate dekat TP-35 untuk dilalui, pungkasnya. Tak berselang lama, datang 20 orang tentara LAF dengan bersenjata lengkap dan menempatkan beberapa penembak jitu di atas sebuah rumah kecil di area TP-35 Tambah dan Satgas. Melihat kejadian tersebut, personel Satgas Indomet 23 yang berjaga di TP-35 dan TP-36 melaporkan kepada komando atas dan langsung direspon oleh Markas Unifil dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel Batalion Mobile Reserve BMR Indobat untuk mendirikan blokade di TP-35 dan TP-36 serta untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personil untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya masyarakat sipil yang berdatangan ke lokasi, tegasnya. Tak berselang lama, datang 20 orang tentara LAF dengan bersenjata lengkap dan menempatkan beberapa penembak jitu di atas sebuah rumah kecil di area TP-35 Tambah dan Satgas. Personel Satgas yang tengah berjaga di TP-35 dan TP-36 melaporkan kepada komando atas dan langsung direspon oleh Markas Unifil dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel Batalion Mobile Reserve BMR Indobat untuk mendirikan blokade di TP-35 dan TP-36 serta untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personil untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya masyarakat sipil yang berdatangan ke lokasi, tegasnya. That's crazy, guys. So as those of you who don't know, basically the border between Israel and Lebanon is a really tense area just because they're still not at peace with one another. So there is a army of United Nations soldiers, and basically Indonesia is part of United Nations. So the Indonesian army personnel are there patrolling the border as part of, under the basically direction of United Nations. And here you can see the Indonesian soldiers putting themselves in front of the tank to block the Israeli tanks from crossing the basically the line to go towards the
Lebanese side, which is awesome to see, because you know, anything we can do just to avoid war, because civilians are the ones that basically pay the highest price or have the most casualties. So war is never the answer. This was pretty cool, guys. Thank you very much for suggesting this video, and mad respect for TNI soldiers. If you guys liked it, then please don't forget to like, comment, and share, and also please consider subscribing to the channel. That'll help me improve it, as well as reach my target of 1 million subscribers. So Terima kasih, guys. Thank you very much. Shukran, merci for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.